Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Walidin. I am one of the members of Group 5 of CMD Simon 6 APB UPS Tegal. And in this presentation, I'm introduced to you guys, my partner. There are Chandra and Esa. And we are about to presenting about the English syllabus for grade 10 of senior high school. Alright, let's get started. But disclaimer before we start. In this presentation, I'm about to use bilingual between Indonesian and English. And if you want to see the full page of the syllabus, you may click the link below in the description, because each of us is going to present about one main material. Okay, let's get started. About the syllabus. The syllabus is an offline English syllabus for grade 10 of senior high school at first semester. So this is for the offline class, not online class. And the syllabus uses curriculum 2013 that has been revised in 2017. Alright. Next, the components of syllabus, as you can see in the page. There are the list and name, and then the school identity, the classroom, target, core competence, basic competence, learning materials, learning activities. Some of them are in the page that you see right now, and some of them are in the next following page. Alright, from this page, ini adalah salah satu contoh kompetisi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang ada di dalam syllabus yang akan kami bahas. But because each of us only is going to present only one main material, yang dimaksud di sini adalah main material di sini adalah keseluruhan dari ini, ya. Gimana maksudnya? Yang pertama itu ada kompetensi dasar. Di dalam kompetensi dasar, yang pertama 3.1 itu ada menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, lisan dan tulisan, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke. Okay? Kemudian di kompetensi dasar 4.1, kompetensi dasar which means basic competence. Menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tertulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. From that competitions, teachers harus mempunyai role ke depannya, harus mempunyai goals ke depannya untuk gimana caranya mewujudkan kompetensi dasar ini bisa terwujud dalam diri siswa, bisa diimplementasikan dalam diri siswa. Dengan seperti apa implementasinya ada di materi pembelajaran. Di dalam materi pembelajaran, syllabus sudah menyiapkan materi-materi yang harus diajarkan kepada siswa untuk mencapai kompetensi dasar tadi dalam diri siswa. Yang pertama ada fungsi sosial, yaitu mengenalkan menjalin hubungan interpersonal dengan teman dan guru. Struktur teks atau memulai menanggapi diharapkan di luar dugaan, ya, maksudnya kayak automatically or spontaneously. Ada juga unsur kebangsaan, sebutan anggota keluarga, ada verba, subject pronoun, kata ganti posesif dan sebagainya. Ada kata tanya dan sebagainya. Ada banyak di sana. Terus ada topik, deskripsi diri sendiri sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat di KI. Dari semua materi pembelajaran ini, jika hanya sebatas materi, maka kompetensi dasarnya tidak akan tercapai. Makanya di dalam silabus sudah dijelaskan kegiatan pembelajarannya. Seperti apa kegiatan pembelajarannya? Yang pertama ada menyimak dan menunjukkan beberapa contoh interaksi jati diri. Ada juga yang kedua, mengidentifikasi ungkapan-ungkapan yang penting dan perbedaan antara beberapa cara yang ada. Yang ketiga, menanyakan hal-hal yang tidak diketahui atau yang berbeda. Sorry, it's quite noisy. Terus mempelajari contoh dan interaksi terkait dari jati diri, hubungan keluarga yang dipaparkan figur-figur terkenal. Saling menyimak dan bertanya jawab. Melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajarnya. Dari kegiatan pembelajaran itu, diharapkan semua materi pembelajarannya dapat tersalurkan dengan baik kepada siswa. Dan dari kegiatan pembelajaran dengan materi pembelajaran yang baik, dengan maksudnya pembelajaran yang bisa tersalurkan kepada siswa, diharapkan kompetensi dasar yang disiapkan oleh silabus, yang ada dalam silabus,
itu dapat terintegrasi langsung ke dalam diri siswa, sehingga siswa dapat menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, serta yang lainnya. Nah, maka bisa disimpulkan juga dari kompetensi dasar 3.1, 4.1 dengan materi pembelajaran seperti ini dan konsep kegiatan pembelajaran yang seperti ini, maka bisa disimpulkan bahwa materi utama dalam kompetensi dasar ini adalah introduction atau sebagai pembuka kelas di semester 1 kelas 10 SMA. Alright, for next page is gonna be presenting by my friends, my partner. Thank you. Okay, for next material is announcement. For this material, there are two basic competence. First one is for knowledge, and second for skills. And for knowledge, there is explaining about this to distinguish social function or genetic structure in language feature in specific text. Inform announcement, relate, asking and giving information, and that is related with activity in school. And for the skill competence, the summarize of this competence is how the student can make or arrange the text announcement to be well. And untuk materi pembelajaran itu dibagi menjadi beberapa poin. Satu, fungsi sosial, yaitu menjalin hubungan interpersonal dan akademik antar peserta didik, guru, dan sekolah. Lalu ada struktur teks, memiliki beberapa poin pula di dalamnya. Pertama, istilah khusus terkait dengan jenis pemberitahuannya, informasi khas yang relevan, gambar, hiasan, dan komposisi warna. Lalu ada unsur kebahasaan. Di dalam unsur kebahasaan ada beberapa poin juga. Satu, ungkapan dan kosakata yang lazim digunakan dalam announcement atau pemberitahuan. Yang kedua ada nomina, singular, and plural secara tepat. Dengan atau tanpa a, the, this, those, my, their, dan sebagainya. Lalu ada ucapan, tekanan kata, informasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Lalu ada topik, memberitahuan kegiatan, kejadian yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat di KI atau kompetensi inti. Lalu ada multimedia, layout, dan dekorasi yang membuat tampilan teks pemberitahuan lebih menarik. Selain dua topik yang saya jelaskan sebelumnya, tentu saja ada kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menggapai apa yang diharapkan oleh guru. Ada 5. 1. Menyimak dan menirukan guru membacakan beberapa teks pemberitahuan atau announcement dengan intonasi, ucapan, dan tekanan kata yang benar. 2. Bertanya dan mempertanyakan tentang persamaan dan perbedaan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Lalu ada mencermati dan bertanya-jawab tentang contoh, menganalisis deskripsi dengan alat seperti tabel, dan kemudian menerapkannya untuk menganalisis beberapa teks pemberitahuan lain. Ada pembuat teks pemberitahuan atau announcement untuk kelas atau teman. Lalu yang terakhir, melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajar. Terima kasih. The next core material is recount text. There are two basic competencies, which is symbolized by 3.74 knowledge competence. Here, the students are hoped to know and understand the concept of the recount text. And the second is skill competence, which is symbolized by 4.7. And here, the students are hoped to catch the meaning of the recount text and
the students are hoped to write a recount text on their own. And to achieve the competence, here are some the learning material or materi pembelajaran. Di antaranya adalah fungsi sosial dari recount text. Selanjutnya ada struktur teks dan unsur kebahasaan. Siswa juga diberikan topik tertentu terkait dengan recount text. Now, to apply the learning material and to achieve the competence before, there are some learning activities for students. The first is siswa diharapkan untuk menyimak gurunya. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu menyalin teks. Selanjutnya siswa harus mencermati atau menganalisis teks tersebut. Selanjutnya siswa mengumpulkan informasi untuk menguraikan teks recount tersebut. Kemudian menempelkan karyanya di dinding. Dan terakhir melakukan refleksi tentang proses belajar. And the last part of the syllabus is date and time of the syllabus is made, and here also is the signs of headmaster and teacher of English lesson.